Berapakah hasil dari operasi perpangkatan berikut? Ada 492 pangkat 5 dikurang 246 pangkat 5. Ini 492 ini dapat kita pecah menjadi 246 dikali 2 pangkat 5 dikurang dalam kurung 246 kali 1 pangkat 5. Lalu dari persamaan ini dapat kita ubah menjadi dalam bentuk distributif, yaitu menjadi seperti ini, yaitu 2 pangkat 5 kurang 1 pangkat 5 dikali 246. Mengapa bisa menjadi seperti ini? Karena di sini sama-sama 246 dan kemudian sama-sama dipangkatkan 5. Jadi, angka yang berbedanya ini hanya tinggal kita kurangkan. Jadi seperti ini. Kemudian kita kerjakan 2 pangkat 5 sama dengan 32 dikurang 1 kali 246 sama dengan 31 246 31 dikali 246 pangkat 5 ya. Ini ada R pangkat 5 nya. Tiga puluh satu dikali 246 pangkat 5. 246 pangkat 5 itu sama dengan 900 miliar. 897 juta 818 ribu 976. Kemudian dikalikan 31 sehingga hasilnya adalah sama dengan 27 triliun 927 miliar 832 juta 388 ribu 256.